Merinding, penampilan Krisdayanti dan Lesti Kejora dalam acara Heaven Light Annual Show 2022 Prison, tepatnya 10 Maret 2022. Banjir pujian dari sederet penyanyi dan rekan artis top tanah air. Setelah tampil dalam acara super megah dan meriah itu, Krisdayanti sang diva tanah air memuji penampilan duetnya dengan Lesti yang cukup membuat diva tersebut merasa cukup nyaman saat berada di atas panggung bersama Lesti Kejora. Bahkan, Krisdayanti sempat mengatakan bahwa Lesti Kejora adalah seorang penyanyi muda yang begitu profesional dan begitu mengerti dengan keadaan pasangan duetnya. Istri dari Ramos tersebut menyebutkan kemistrinya cepat menyatu saat berduet dengan Lesti Kejora di atas panggung tersebut. Harus diakui, skill Lesti Kejora dalam dunia musik tanah air, terkhusus dalam genre dangdut, patut diacungi jempol, baik dari segi vokal, penghayatan, maupun lainnya. Atas dari itu semua, maka tak heran jika biduan cantik tersebut meraih banyak penghargaan selama ini. Maka tak heran pula jika Krisdayanti merasa kagum dengan profesionalitas Lesti Kejora saat bernyanyi di atas panggung dalam acara Heaven Light 2022 yang sukses digelar beberapa saat yang lalu. Pada kesempatan itu, Lesti Kejora juga sempat membawakan lagu India seperti lagu Duma Kali dan Kebi Kusbigem serta beberapa lagu lainnya. Tampil cantik dan mempesona, Lesti Kejora juga banjir pujian dalam acara tersebut. Tak sedikit yang ikut memuji penampilan istri Rizky Billar tersebut saat tampil dalam acara itu. Sebagai informasi, busana yang dikenakan Lesti dalam acara Heaven Light tersebut memakai hijab Dini Az-Zahra dengan make up-nya Rizky Make Up. Begitulah informasinya. Semoga Lesti Kejora dan keluarga kecilnya terus bahagia dan sukses untuk selamanya.